Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, nah kita sudah sampai di tempat tujuan, di tempat juragan kita yang pesan layang-layang. Nah alhamdulillah perjalanan lancar, tiada suatu halangan. Oke dulur, ikuti terus. Ini Cak Imam dan rekan akan melakukan pembongkaran. Cuma nanti sama bos disuruh menunggu karyawannya datang. Jadi kita sebatas bongkar, kita buka terpalnya. Nanti ketika karyawan Pak Bos datang, kita tinggal memasukkan ke dalam gudang atau ke dalam tokonya. Nah, nanti kalau kita diizinkan, kita review tokonya yang ada jual apa aja, nanti kita review kalau diizinkan. Karena ya, takutnya juga suatu privasi atau bagaimana, kita juga harus meminta izin. Oke dulur, ikuti terus videonya sampai selesai.
modern lur. Menaikkan barang sudah modern, jadi menggunakan lift. Nah, nanti layangannya dimasukkan ke lift, langsung ditarik di lantai 3 itu. Ah, ini liftnya turun. Ini langsung naik di lantai 3. Lantai 3 Mas ya? Lantai 3. Kotak lift-nya sudah turun. Nah, ditidurkan bisa muat banyak. Mas, mas. Urut tidak nyendal-nyendal. Iki sekali angkut muat piro ya, Mas? 20? Kurang lebih 20. 20 ya? Wah, sekali angkut bisa 20. Satu, dua, tiga, empat. Dua belas, berarti 25. 24, 24, 24 ikat sekali naik. Lumayan banyak. Oh, gitu aja Mas. Sudah modern, jadi tidak manual, tidak terlalu capek. Oh, lumayan tinggi lur, lur. Lumayan tinggi lur, lur.
Oke dulur, demikianlah tadi perjalanan Cak Imam mengirimkan layang-layang Sukhoi ke kota Madura. Nah, ini barangnya sudah turun semua. Kita baru saja selesai. Dan selanjutnya adalah tanggung jawab dari juragan kita. Nah, jadi kita tidak berani masuk, masuk ke gudang. Karena ini adalah ranah privasi. Kita tidak berani masuk sebelum kita mendapatkan izin. Nah, kita juga menghormati privasi dari juragan kita. Nah, video saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juragan atau bos-bos layangan. Video saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.